sampai 15 menit. Nah, lihat gerakannya ya. Ini dari titipan matahari terus leher kura-kura sampai sahadat. Berarti antara energi alam, energi senam pernapasan juga tidak lupa sang pencipta energi yang kekal, yang maha segalanya. Nah, ini diulangi terus 10 sampai 15 menit. Nanti bisa mengurangi ketegangan yang ada di leher, melancarkan aliran darah yang ada di leher, sehingga kita bisa lebih rileks, teman-teman. Juga ini, juga bisa meningkatkan imun tubuh, kekebalan, bisa lebih rileks, nggak stres, nggak kendor. Bisa digunakan juga, tidak harus sambil kena matahari. Kalau kita pas capek kerja di ruangan, duduk di ruangan, bisa kita melaksanakan senam leher kura-kura sambil wiridan. Dimanapun bisa, guys. Ya. Oke. Jebo 403. Memang wow. Terima kasih. Ye wow. Mantap jiwa, Bray. Jumpa lagi dengan tim Yewo 4030, guys. Masih di penelusuran sungai. Kita menemukan jenis herbal liar ini, guys. Daun putri malu. Ini mempunyai banyak khasiat dan manfaat, guys. Bisa untuk melancarkan peredaran darah, kemudian untuk tekanan darah tinggi, menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian piretik atau melancarkan buang air seni atau air besar, juga bisa untuk menurunkan demam. Ini teman-teman bisa memperoleh di pinggir-pinggir jalan atau pinggir-pinggir sungai. Herbal liar, guys. Jadi kalau disentuh, ciri-cirinya dia akan malu atau melungkupkan daunnya. Makanya disebut dengan daun putri malu. Nah, ini tanaman herbal gratis yang disediakan oleh alam. Bisa dikonsumsi rutin dengan cara direndam dulu 1 jam untuk membersihkan kotoran. Kemudian direbus sampai mendidih dan diambil airnya seperti minum teh, itu warnanya coklat. Untuk harian juga bisa, guys, tidak ada efek samping negatif. Semoga bermanfaat, sobat Yewo 4030. Terima kasih. Comment and subscribe. Bye bye.